Kenapa, Pak? Laporannya ya. Lapor sini ada? Hah? Sini ada. Ada, Pak. Mau ke mana? Saya mau ke Pemalang, Pak. Ini razia atau apa, Pak? Bukan, atur saya tuh. Atur pelapor kamu kayak gitu. Ya ini mau saya ganti, Pak. Aduh, ketilang nih kayaknya, guys. Hilang nih kayaknya, guys. Aduh, mampus ya. Ya, Pak. Benar ya, spakbor segala macamnya ya. Iya, di rumah, Pak. Jangan dicopot. Kerja di mana, Mas? Saya kerja, nggak kerja sekarang, Pak. Kerja. Iya, makanya balik kampung, Pak. Oh. Tolong, Pak, jangan di. Lagi, ya. Iya, Pak, baik, Pak. Ya, ya. Kasih banyak, Pak, ya. Oke, aman, guys. Aduh. Iya, Pak, makasih, Pak. Aman, guys. Makasih, bapaknya baik loh. Apa karena bapak bawa kamera juga ya? Gak tahu juga. Syukurlah. Gue mau balik kampung, Pak, jangan dipermasalahin, Pak. Bapak, bapak yang baik, semoga rezekinya baik ya, Pak ya. Jangan makan duit haram, Pak. Saya nggak kerja, Pak. Ini cuti, Pak. Aduh, guys, deg-degan gue, anjir. Gimana menurut kalian, guys? Ini gue nggak ketilang karena apa nih? Karena gue bawa kamera atau karena bapaknya itu lagi nggak sedang razia? Karena tadi gue bilang, ini razia apa, Pak, gitu kan. Dia bilang lagi penertiban. Penertiban ya jangan hilang dong, ya enggak. Ya gue enggak tahu sih, tapi ya ambil positifnya aja sih, guys. Alhamdulillah gitu kan, gue dilolosin. Dan gue pasang kamera. Mungkin karena ngeliat kamera gue kali kan. Terus tadi digeber suaranya enggak kenceng kan, habis ganti glass wool halus, asik. Jadi dia nggak tahu juga kalau ini bisa dikencengin berarti ya. Jadi buat kalian nih, bro, knalpot trick check ini belum semua polisi tahu gitu ya, kalau ini tiga mode gitu bisa dipakai mode racing. Jadi buat kalian yang suka sembunyi-sembunyi, kalau ada razia atau ada polisi, bolehlah dicoba beli ini. Belilah, udah dingmang oleh. Apa gue geber lagi nih? Jangan, guys. Ini dua kali nih gue pulang kampung dihentiin, tapi dilolosin, guys. Tadi kalau di masalah gue mau dibikin melas gitu. Oke, guys, gue tadi nggak ada pembukaan, nggak ada apa ya, karena sebenarnya nggak mau ngevlog gue karena lagi OTW pulang kampung. Tapi gue pasang kamera, guys, tujuannya yaitu kalau ada razia atau ini nih, kalian buat konten kan. Oke, guys, terima kasih udah nonton video ini ya. Durasinya nggak usah berlama-lama deh, biar kalian nggak bosen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, guys. Thank you.